Halo guys, kali ini kita ngobrolin BCD nih ya guys. Punya BCD nggak pernah dipakai, keluaran produk lama sih memang. Kebetulan gantung aja di dinding jadi hiasan. Begitu dicoba untuk mau dipakai buat mainan di kolam, waduh ternyata ini masalah banget ini. Korosi ini guys, jadi rubber karet-karet hose-nya yang ke inflator tuh pecah-pecah. Mungkin karena dia banyak pada posisi diem begitu ya, nggak diapa-apain, terus begitu mau dipakai ternyata putus-putus guys, retak-retak dan putus. Waduh, ini harganya lumayan, ini harganya lumayan mengeruk isi uang di saku kita. Wah, Chan. Ini tempo hari sempat apa ya, bagian sini portnya rusak juga. Saya ganti dari fiberglass ini. Nah, ini dan selingnya yang ada di dalam ini, hose-nya juga sudah sampai putus ini guys. Mungkin ada air laut ya, korosi juga. Oh, ini kasusnya putus ini guys, kasusnya korosi. Duh, ngerugeni banget ya. Khususnya dia putus. Dulu sih sudah memang ketahuan mulai retak-retak di bagian sini nih, di antaranya ring-ringnya ini. Ini malah ternyata spotol sekalian. Oke. Saya coba ganti di pakai selang selang air, guys. Saya coba ganti pakai selang air, kebetulan di belakang ada selang air yang biasa dipakai buat cuci gombal-gombal itu sama bojoku, tak ambil aja kayaknya bisa kepake. Dan ini dia selangnya. Aku potong kira-kira sesuai ukurannya dialah. Ini. Selang air ini ukuran berapa sih ini? Normal lah, 5/8 ya tulisannya. Dan ini sudah buduk. Kalau bisa cari selang air yang masih bagus, beli nggak nyampe 1 meter, beli ngecer aja. Oke, coba kita pasang ya guys. Nih, coba kita pasang. Ini kan nggak masuk. Mana ya? Kurang sedikit, kita panasin, kita masukin ke sini ya. Oke, kita panasin ya guys, kita panasin. Selangnya nih, ini saya nyediain bekas tabungnya apa nih, airsoft gun ya, tabung anginnya airsoft gun. Biar gede. Kayak angel posisinya. Oke. Kira-kira biar mangap dulu lah. Coba kita masukin ini ya, panasin lagi. Oke, sedikit paksa.
Nih, udah masuk. Oke enggak? Sip, matiin kompor. Kayaknya udah racit. Kira-kira ini kalau berhasil jadi alternatif termurah, ini nggak harus beli karetnya host inflator VCD, mahal banget. Panas. Oke, coba kita kemelotak banget ya guys. Coba kita pasang ke satunya. Saya ada di belakang HP ini. Di gambar raketon. Aduh, kok posisinya ngel ya? Posisinya ini yang juga susah. Mulut dari sambil ngeliat ke HP-nya ini. Gambarnya melebur-lebur videonya. Oke, masuk ini guys, sudah masuk dengan sempurna. Kelihatan nggak ya? Sorry ya, nanti kalau nggak kelihatan, tapi maksudnya, nah, gitu guys. Udah kepasang dua-duanya dan selangnya jelek banget. Orang apa-apa lah. Yang penting fungsi ya guys. Tidak menyarankan mencari selang yang bekas cucian, tapi coba beli baru lah. Jadi kalau ini seadanya. Kita pindah kamera satunya lagi yang di meja sana ya. Ini dia. Sudah ya guys, sudah terangkai jadi satu. Menggantikan ini. Oke, tinggal kita coba ini. Kita coba apa? Pakai insulok. Apa insuloknya kurang besar, diameternya terlalu kecil. Oh iya, terlalu kecil ini guys. Ini saya pakai ukuran yang terlalu kecil. Ntar ya, coba pakai ini ya guys. Ini jelas muat nih, tapi gede banget. Nggak apa-apa lah. Oke. Ketutupan.
lepas kalenan ya guys. Oke, kira-kira ginilah. Nanti coba saya rapikan. Kita pasang. Jadi ini kombinasi part BCD dan selang air. Oke. Kita coba tiup ya guys. Isi. Ini dia hasilnya guys. Sepertinya berhasil. Itu. Kita tiup lagi guys. Semoga tip-tip seringan ini bisa membantu teman-teman memperbaiki BCD yang kasusnya hostnya ini korosi rusak, pecah-pecah, free flow sepanjang ini nih bocor. Bahkan yang kasusnya yang saya punya ini putus di ujungnya, putus. Link ini nanti akan saya ganti. Nantilah, nanti-nanti. Pakai kawat rem kayaknya bisa. Itu ada posisinya, ini ada di dalam hostnya. Jadi kalau ditarik dia ada valve yang di ujung ini. Di sini dia akan buka udara. Buka tutupnya, klepnya. Kalau kita tarik, tapi ini masalah juga ini kalau selang ini kayaknya nggak punya daya. Nggak punya apa, toleransi untuk mulur ya. Kalau ini ada ini guys, ini nggak ada, jadi nggak usah dipasang kayaknya, nggak apa-apa lah. Oke, gitu aja. Sepertinya sih berhasil dengan modal sedikit banget lah. Sedikit sekali. Oke, segitu ya. Sampai ketemu di tips-tips yang lainnya. Salam. Tambah insulok lagi. Yan.